Halo, perkenalkan nama saya Rafael Lomba Naung dari kelas 1 BTKJJ. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas mekanika rekayasa tentang akibat beban terbagi rata. Dosen pengajar, Nir Insinyur Chris Hombokau, MT. Baiklah, di sini sudah ada contoh soal beserta dengan gambar. Dan yang akan kita cari di sini adalah apakah contoh soal ini sudah benar atau belum. Kita akan membuktikan bersama-sama. Jadi, di sini ada beban atau P sama dengan 2,86. Dua angka di belakang koma ini sesuai dengan NIM kalian. Dua angka di belakang NIM kalian. Jarak dari titik A ke titik B di sini adalah 9 cm. Yang pertama, HA sama dengan sigma HA sama dengan 0. Yang kedua, VA, maaf di sini, ralat VA sama dengan sigma M pada titik B sama dengan 0. VA sama dengan 9 kurang P kali 5. 9 VA sama dengan 14,3 karena di sini 2,86 dikali dengan 5. 5 di sini didapat dari titik atau beban P ini menuju ke titik B. 9 VA sama dengan 14,3. 9 VA sama dengan 14,3. VA sama dengan 14,3 per 9 sama dengan 1,5889. Ketiga, VB sama dengan sigma M pada titik A sama dengan 0 minus VB kali 9 tambah P kali 4 sama dengan 0 minus VB minus 9 VB tambah 11,44 sama dengan 0 minus VB sama dengan minus 11,44 sama dengan 0. VB sama dengan minus 11,44 per minus 9 sama dengan plus 11,44 per 9 karena negatif kali negatif sama dengan positif sama dengan 1,2711. Kontrol sigma V sama dengan 0, VA tambah VB kurang P sama dengan 0. VA di sini 1,5889 tambah VB 1,2711 kurang P sama dengan 0. VA tambah VB sama dengan 2,86 dikurang dengan 2,86 sama dengan 0. Sekian dan terima kasih.